Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau bikin makanan enak, makanan hemat ya, yaitu tumis toge tahu ya. Ini bahannya toge, ada tahu yang tadi sudah kita goreng ya. Untuk bumbunya ada bawang putih cincang, bawang merah diiris, ada cabai rawit diiris, daun bawang diiris. Saya pakai saus tiram, garam, gula, penyedap, kaldu, dan juga lada putih. Tambahkan sedikit air. Dan terakhir bawang goreng. Itu aja bahan-bahannya, langsung kita buat. Kita panaskan dulu minyak untuk menumis bawangnya. Masukkan bawang merah, bawang putih. Tumis sampai matang ya. Setelah mengeluarkan aroma harum, kita masukkan tahunya ya. Togenya kita masukkan. Masukkan semua bumbu. Saus tiram. Kita beri sedikit air. Masukkan cabai rawit irisnya. Kalau yang suka ikan teri boleh ditambahkan ikan teri ya. Tapi kali ini saya hanya masak toge dan tahunya aja. Terakhir kita masukkan daun bawang. Sebentar lagi mateng, ini nggak lama ya. Jadi buat teman-teman yang punya waktu hanya sedikit atau mepet, boleh dicoba resepnya. Bahan-bahannya juga murah ya, hanya toge dan tahu dan cabai ya. Kita tunggu sampai 1/2 menit. Ya, boleh kita angkat, matikan dulu. Karena tahunya sudah digoreng dulu, jadi nggak terlalu lama ya. Untuk toge, jangan terlalu matang. Biar tampilan di piring juga agak seger ya. Bawang gorengnya. Ya, ini dia masakan hari ini, tumis toge tahu pedas ya. Bikinnya mudah, bahannya juga nggak terlalu mahal. Selamat mencoba ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Terakhir dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.